Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama kita bersyukur kepada Allah pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan dan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab menempa mental anak. Ya, dan poin keempat di dalam bab ini ya, bagaimana kita bisa menaikkan kepercayaan diri, ya, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, yaitu dengan menghilangkan sifat tidak bertanggung jawab atau menanamkan rasa percaya diri pada anak-anak, yaitu dengan menyerahkan beberapa tanggung jawab kepada mereka. Ini sangat perlu untuk kita tanamkan, kita katakan tahap demi tahap kepada anak-anak ya. Sifat tidak bertanggung jawab adalah sifat yang harus segera dihilangkan dari mereka sejak dini. Dan caranya adalah dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Anak berbuat salah itu jangan langsung dicela, jangan langsung dipojokkan, ya, dan disalah-salahkan, ya, karena wajar kesalahan itu terjadi, apalagi mereka yang kita katakan baru belajar, ya, untuk mengemban tanggung jawab. Maka di sini peran orang tua adalah membimbing, ya, menuntun mereka untuk bisa menangani dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Orang tua tidak boleh mengerdilkan anak sehingga membuat mereka berjiwa kecut, kerdil, dan cenderung lari dari tanggung jawab dan menghindar dari tanggung jawab dan mundur sebelum mencoba. Banyak kita lihat anak-anak yang kelihatannya tidak punya nyali untuk mencoba. Dan mereka cenderung menilai ya diri mereka tidak mampu. Nah ini mungkin karena tidak dibiasakan. Ya maka serahkanlah beberapa sejumlah tugas ya sesuai dengan kemampuan diri mereka dan sesuai dengan perkembangan usia dan umur mereka. Di dalam Islam ya Islam membolehkan anak kecil mengumandangkan azan. Bahkan dinyatakan sah menjadi imam sholat. Ya. Nah, maka ada kalanya ya, beberapa kesempatan kita menyerahkan tanggung jawab, amanah, dan tugas kepada mereka. Ya, untuk melihat bagaimana mereka memikul tugas dan tanggung jawab itu. Kita bisa menilai ya, mungkin masih ceroboh, mungkin masih ya kita katakan belum menunjukkan keseriusan dan belum mengerti tanggung jawab ya ini perlu kita lihat ya dengan melatih mereka dengan tugas-tugas dan tanggung jawab tertentu ya nah demikian banyak orang tua malah meminggirkan anaknya dari tugas dan tanggung jawab padahal anak mungkin memiliki kemampuan ya untuk memikul tanggung jawab itu. Nah, dan ya kalaulah tidak dimulai, kapan dia bisa dan berani mencoba? Ya, nah demikian. Nah, di sini kita akan sampaikan beberapa kisah-kisah ya dari sahabat ya dari sahabat yang mulia
bagaimana Nabi menempa ya mental anak-anak ya, sehingga mereka menyerahkan tugas-tugas tertentu kepada mereka sehingga mereka memiliki kepercayaan diri ya. Amr bin Salamah ya menceritakan pengalamannya. Hafalanku sewaktu masih kecil terbilang kuat. Dan aku memang sudah banyak hafal surat-surat Al-Quran. Suatu ketika ayahku menemui Nabi SAW bersama beberapa orang kaumnya. Yaitu sahabat-sahabat beliau. Saat itulah beliau mengajari mereka tata cara salat. Maka Nabi berkata kepada mereka, hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalannya, hafalan Qur'annya. Sementara, di tengah-tengah mereka, akulah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Karena hafalanku banyak. Lalu mereka menunjukku sebagai imam. Hingga aku mengimami mereka hanya dengan memakai kain burdah kecil. Ketika aku bersujud, ya, auratku akan tersingkap dan terlihat. Seorang wanita bertanya, mengapa kalian tidak tutupi aurat imam kalian dari kami? Maka mereka pun membeli baju gamis untukku. Sungguh tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraanku pada saat itu, karena mendapat hadiah gamis tersebut. Ini satu poin yang bisa kita petik dari kisah ini, ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i, ya. Satu poin yang faedah yang bisa kita petik dari riwayat ini, ya, dari kisah ini adalah bagaimana Nabi SAW membiarkan mereka untuk menunjuk Amr bin Salamah menjadi imam. Padahal pada waktu itu beliau masih kecil. Masih kecil dan yang paling muda di antara mereka. Tapi karena ia memiliki kriteria untuk menjadi imam pada saat itu, yaitu memiliki hafalan yang banyak, maka mereka pun menunjuk ya Amr bin Salamah menjadi imam salat. Ya, kita lihat bagaimana ya kondisi Amr bin Salamah waktu itu, ya masih sangat kecil, ya dia masih memakai kain burdah yang kecil hingga kalau sujud tersingkap, ya sehingga mereka membeli gamis untuk dirinya, ya untuk Amr bin Salamah. Nah demikian ya. Jadi kadang-kadang sebagian kita katakan anak ataupun remaja kita katakan ya, mereka punya kemampuan, tapi karena tidak dikasih kesempatan, maka mereka pun merasa mereka tidak mampu. Ya, maka mereka sebenarnya punya kemampuan itu. Dan ini kalau tidak ditumbuhkan ya, tidak dibimbing ya, maka mereka akan menjadi orang yang berjiwa kerdil atau kecil. Nah demikian. Maka para orang tua ya hendaknya ya memberikan kesempatan ya kepada anak-anak mereka untuk mengikul satu tugas atau tanggung jawab. Ya tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan mereka dan perkara-perkara yang ya kita katakan aman ya untuk menyerahkan tanggung jawab itu kepada mereka. Nah demikian ya, tentunya hal-hal yang tidak boleh untuk diserahkan tugas yang bukan kita katakan kewenangan mereka ya, misalnya mengemudi mobil misalnya ya. Nah kalau anak belum pegang SIM jangan kita serahi tugas untuk mengemudi mobil, karena kalau terjadi apa-apa yang salah orang tuanya jelas ya. Nah kalau dia belum punya SIM ya, belum memiliki surat izin mengemudi, jangan kita serahi tugas tentang job mengemudi, itu salah besar. Selain itu juga menyalahi aturan lalu lintas ya, karena menyerahkan kemudi kepada orang yang tidak memiliki izin untuk memegangnya. Nah di sini tidak bisa kita katakan, wah saya ingin memberikan tugas tanggung jawab kepada anak saya ya, jadi ada beberapa tugas yang bisa kita serahkan kepada mereka. Dan tentunya orang tua mengetahui ya apa saja tugas-tugas yang amanlah kita sebagai bentuk latihan kepada anak-anak ya untuk memikul tugas dan tanggung jawab itu. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Begitu ya pendidikan yang ditanamkan Nabi SAW
kepada anak-anak muda. Dan bahkan ya tanggung jawab yang besar sekalipun kalau mereka mampu memikulnya, melaksanakannya, tidak mengapa kita serahkan kepada mereka. Ya. Nah, seperti ya Nabi pernah menunjuk Usama bin Zaid yang saat itu masih muda, disebutkan usianya pada saat itu 18 tahun, ada dalam sebagian riwayat 17 tahun ya. Itu adalah usia yang sangat muda tentunya ya. Tapi jelas saat itu Usama bin Zaid sudah baligh ya, sudah masuk usia rusyd. Nah, bisa mengelola dan memanage dirinya sendiri. Nah, Nabi menunjuk Usama bin Zaid untuk memimpin pasukan besar yang di dalamnya terdapat sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang ini cocoknya menjadi kakek bagi Usama, yaitu Abu Bakar, Umar, ya, dan lain-lain. Padahal pasukan Muslim ketika itu akan menghadapi musuh yang besar jumlahnya, ya, maupun kekuatannya, yaitu pasukan Romawi. Penunjukan ini menimbulkan keraguan pada beberapa orang. Ya, mereka meragukan kepemimpinan Usama bin Zaid. Akan tetapi Nabi tetap teguh pada pendirian beliau. Ya, walaupun ya Nabi sebelum pasukan itu berangkat, ya Nabi wafat, ya. Akan tetapi Abu Bakar meneruskan ya apa yang dilakukan oleh Nabi ini. Beliau tidak mencopot Usama bin Zaid. Beliau tetap mengirim Usama bin Zaid untuk menghadapi pasukan Romawi itu. Nah, demikian. Ini menunjukkan ya kita katakan bagaimana ya kita melatih anak-anak muda untuk memikul tugas dan tanggung jawab ya, untuk menghandle suatu tugas dan tanggung jawab. Nah, jadi perlu untuk menumbuhkan keberanian dan kedewasaan dalam dirinya ya, dan tentunya ya siapa lagi yang memberikan mereka kepercayaan seperti itu ya selain ya para orang tua. Ya, tentunya ini perlu pengenalan ya anak oleh orang tua mereka. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu kedudukan Usama bin Zaid di sisi Nabi, beliau adalah hibbu Rasulillah, salah satu orang yang dikasihi, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ayah beliau yaitu Zaid bin Harithah adalah salah seorang budak Nabi, kemudian Nabi memerdekakan ya, dan sempat dinisbatkan kepada Nabi Zaid bin Muhammad, dan pada akhirnya dikembalikan nisbatnya kepada ayahnya yaitu Harithah. Jadi kita tahu kedudukan ayahnya ya, dan Nabi mengenal ya sangat dekat terhadap Usama bin Zaid ini, karena itulah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ragu ya untuk memberikan kepercayaan itu kepada beliau. Ya, tentunya tidak asal anak muda kemudian Nabi tunjuk, tidak. Ya, banyak anak muda saat itu ya. Ya, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Zaid ya. Ya, ada Abadil al-Arba'ah, ada Abdullah bin Abbas ya. Dan termasuk di antaranya Usama bin Zaid yang sebaya saat itu. Tapi yang Nabi tunjuk adalah Usama bin Zaid. Karena Nabi tahu kemampuannya dan Nabi memberikan kepercayaan itu kepadanya. Ya, tentunya penunjukan tugas ini sesuai dengan apa yang kita ketahui dari anak tersebut. Ya, jadi tidak membebani mereka atau menjadi beban bagi mereka. Ya, dan mereka bisa percaya diri untuk melaksanakan tugas tersebut. Dan terbukti ya bahwa Usama bin Zaid bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, bisa melaksanakan tugasnya memimpin pasukan itu dengan baik. Nah, demikian. Dan tentunya ya, di sini kita bisa memberikan penilaian ya terhadap anak tersebut. Ya, sejauh mana dia melakukan tugas itu. Kita ya orang tua dengan pengalaman, segudang pengalaman yang kita miliki, tentunya kita bisa menilai ya bagaimana mereka melaksanakan tugas-tugas yang kita berikan kepada mereka. Nah, ini adalah sebagai bahan koreksi juga untuk mereka sehingga mereka bisa memperbaiki ya apa yang perlu diperbaiki. Ini akan membuat mereka akan tambah matang ya dan akan tambah dewasa. Baik. Jadi memberikan kepercayaan kepada anak ini merupakan salah satu yang sangat
penting untuk dilakukan. Ya misalnya kita mempercayakan tugas-tugas rumah kepada mereka. Ya, misalnya anak perempuan ya kita beri tugas-tugas rumah tangga. Ya. Ya misalnya memasak ataupun menyetrika, ya ataupun mencuci, tugas-tugas rumah tangga jangan ya kita bergantung kepada ya pembantu ya. Sementara ada sebagian orang punya kita katakan anak gadis dan itu ya, kadang-kadang tidak diserai tugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang bakal mereka akan tangani nanti setelah mereka berumah tangga. Ya, nah misalnya ya menyuruh mereka untuk ya ini kita bicara apa ya anak-anak perempuan ya, ya mempercayakan mereka untuk memasak satu jenis masakan lalu kita bisa menilai apakah dia cakap untuk melaksanakan itu atau tidak. Misalnya ada sebagian anak perempuan yang nggak bisa masak nasi goreng kan begitu ya. Nah, ya gagal terus misalnya dan ya dia tidak tahu bumbunya tidak tahu kadang-kadang disuruh ambil kunyit diambil bawang kan begitu. Nah ini perlu ya kita katakan dia bersentuhan langsung dengan ya tugas-tugas yang bakal dihadapinya nanti setelah dia berumah tangga. Nah berikan kepercayaan kepada mereka dan di sini jangan dibiarkan. Ketika orang tua memberikan tugas dan tanggung jawab kepada anak-anak mereka, itu jangan dilepas. Karena tujuan kita memberikan tugas itu bukan, ya, intinya ya, bukan untuk, wah, lepas sebagian pekerjaan saya, lepas sebagian tanggung jawab saya. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah pendidikan. Ya, jadi bukan untuk meringankan pekerjaan kita. Ya, tidak, kadang-kadang itu tidak bisa kita andalkan juga anak-anak itu dan kita tahu itu. Ya bahwa kadang-kadang sebagian tugas yang diberi yang dikerjakannya akan berantakan. Nah di sini perlu ya kita katakan bimbingan dan perlu didampingi ya pendampingan dari orang tua. Ya bisa menilai mengoreksi kan begitu ya. Nah demikian. Ya hal-hal yang kadang-kadang ini pelajaran yang bisa didapat di lapangan ya dari pengalaman. Hingga ada pepatah kita mengatakan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, itu betul pepatah itu. Ya, karena ketika kita turun langsung ya menangani hal-hal yang sifatnya teknis di lapangan, baru kita tahu ya sejauh mana ilmu kita tentang hal tersebut. Ya, apakah hanya sebatas masih waham ya sesuatu yang masih dalam gambaran benak kita ya. Nah, atau sesuatu yang memang sudah kita yakini karena kita sudah jalani. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, jadi perlu dukungan ya dari orang tua untuk menumbuhkan kepercayaan itu pada diri mereka. Nah, kemudian satu perkara yang perlu juga adalah jangan menjatuhkan mental mereka dengan menyudutkan, menyalahkan ataupun menghukum karena kesalahan yang mereka lakukan. Ya, nah kesalahan wajar dilakukan. Kadang-kadang tidak fair ya. Orang tua kalau salah tidak ada celaan, tidak ada tidak ada kita katakan kata maaf, ya tidak ada penyesalan, tidak ada apa-apa. Itu kalau orang tua gagal ataupun tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab. Tapi ketika anak melakukannya, ya dia pun dibombardir dengan celaan ini itu, ya, disalah-salahkan kan begitu ya? Itu dihindari. Ya, kita ketika memberikan tugas kepada anak, ingat tujuan utama kita pendidikan, ya, bukan dia wajib harus melakukan tugas itu, ya. Nah, demikian. Jadi kalau dia salah dan itu pasti terjadi, jangan dijatuhkan mentalnya. Ya, jangan diburuk-burukkan, disudutkan, ya, disalah-salahkan. Ya, nanti dia akan kecil hati dan ya, dia merasa gagal. Ya, dan lebih parah lagi kalau mentalnya jatuh, kan begitu. Nah, dia tidak akan mau lagi melakukan tugas-tugas itu. Nah, jadi ini satu sisi negatif yang akan muncul. Ya, kalau kita tidak memaklumi dan bisa memberikan toleransi ya kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, demikian. Dan ya, tadi ya kita sebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak segan-segan memberikan kepercayaan kepada anak-anak. Nah, ada dalam riwayat lain ya
Riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita pada waktu sedang bermain dengan teman-teman sebaya, ya artinya Abdullah bin Abbas bermain-main dengan teman-teman sebayanya sama anak-anak kecil, ya tiba-tiba Rasulullah datang. Mengetahui kedatangan ini, aku segera bersembunyi di balik pintu. Anak-anak, ya. Mengetahui kedatangan ini, ya, Abdullah bin Abbas bersembunyi dia. Akan tetapi Nabi menghampiri beliau, menghampirinya, lalu menepuk bahunya seraya berkata, tolong panggilkan Muawiyah. Ya, tolong panggilkan Muawiyah. Maka aku pun berangkat menemui Muawiyah bin Abi Sufyan yang ternyata sedang makan. Maka aku sampaikan kepada beliau, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Muawiyah sedang makan, wahai Rasulullah. Nabi berkata lagi, panggilkan Muawiyah kemari. Ya anak-anak, ya, dia lihat orang dewasa, ya, yang sedang makan, dia segan juga untuk menghentikan, ya, makannya, kemudian menyampaikan pesan Nabi. Gitu. Jadi Abdullah bin Abbas, ya, masih segan, ya, belum percaya diri untuk mengatakan dan menyampaikan pesan Nabi kepada Muawiyah. Maka ketika Abdullah bin Abbas tidak melaksanakan tugas itu, ya, dan memberikan satu alasan, dia belum menyampaikan pesan Nabi itu karena Muawiyah sedang makan, maka Nabi tidak menyalahkan Abdullah bin Abbas. Ya, kadang-kadang sebagian orang justru menjelek-jelekkan, wah, dengan mengatakan anak ini bodoh, ya, atau ini itu dan lain sebagainya, dan kadang-kadang disalahkan, dibentakkan begitu, ya. Nabi berkata lagi, mengulangi perintah beliau, panggilkan Muawiyah kemari. Maka aku pun menemuinya, kemudian kembali ke hadapan beliau. Seraya mengatakan, Muawiyah sedang makan. Ya, Muawiyah sedang makan, belum selesai juga. Ya. Maka Nabi berkata, semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Itu hadis ini sahih, riwayat Muslim, ya, begitu. Jadi coba lihat, Nabi tidak menyalahkan Abdullah bin Abbas, ya, karena belum menyampaikan pesan itu. Ya, tapi Nabi di sini tetap memberikan kepercayaan kepada Abdullah bin Abbas untuk melaksanakan tugas itu, memanggil Muawiyah bin Abi Sufyan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, dan jika anak sudah biasa melaksanakan tugas-tugas, memikul tanggung jawab, terbiasa menyiapkan keperluan dirinya sendiri, bahkan bisa membantu orang lain, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang mandiri dan tanggap terhadap kebutuhannya dan kebutuhan orang lain juga. Nah, inilah kepekaan yang muncul pada dirinya, ya, dan ini merupakan modal hidup yang sangat berharga, ya, karena salah satu bentuk, ya, kita katakan ikhtiar, usaha manusia adalah jasa. Jasa ini pelayanan. Nah, bagaimana ia bisa berkiprah di bidang jasa kalau dia tidak punya jiwa khidmat, ya. Nah, dan bagaimana pula dia sendiri adalah sosok yang tidak mandiri, bagaimana dia berkhidmat untuk orang lain sementara dia sendiri, ya, perlu khidmat orang lain untuk menopang kebutuhannya. Nah, itu sangat tidak mungkin untuk berkecimpung di bidang jasa. Ya, nah, demikian, ya, salah satu kita katakan sumber mata pencaharian adalah bidang jasa, dan ini perlu kemandirian, ya, kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Itulah, ya, kita kata inti dari kita katakan jasa, ya, salah satu bidang usaha. Nah, ini salah satu bentuk bidang usaha yang kita katakan banyak, ya, sekarang ini, ya. Nah, banyak bidang-bidang usaha itu adalah dalam bentuk jasa, dan ini perlu, ya, ada kepekaan, ya, di dalam diri terhadap kebutuhan sesama, terutama kebutuhan orang lain yang kita layani, yang kita berikan khidmat untuk mereka, servis, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah modal dia nantinya, salah satu modal kehidupan juga nantinya bagi anak tersebut. Ya, nah, demikian. Dan jangan lupa juga, ya,
selain kita tidak jangan buru-buru mencela, menyalahkannya, menyudutkannya, ya karena tugas dan tanggung jawab yang dilaksananya tidak seperti yang kita harapkan, ya bukan hanya tidak menyalah-nyalahkannya, ya tidak mudah menyalahkannya, tapi juga memberikan apresiasi. Ini penting. Ketika anak berhasil melaksanakan tugas tersebut, berhasil memikul tanggung jawab itu, maka orang tua harus memberikan apresiasi, ya. Ketika anak melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, bisa berupa hadiah, ya, atau kita katakan minimal kita memberikan doa kebaikan untuknya atas pelayanan yang dia berikan, ya, minimal itu, ya. Tidak harus kita katakan materi kita berikan kepadanya hadiah berupa materi, tidak. Ya, nah ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan Nabi kepada kita. Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Hakim di dalam Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya. Ibn Abbas menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Maimunah, salah seorang istri beliau, Ummahatul Mukminin. Lalu aku, yaitu Ibnu Abbas, menyiapkan air wudu untuk beliau. Lalu Maimunah memberitahukan, Abdullah bin Abbas yang menyiapkan air ini untuk engkau. Ya, Maimunah memberitahu kepada Nabi bahwasanya menyiapkan air ini, air wudu untuk Nabi ini adalah Abdullah bin Abbas. Ya, nah, yaitu Abdullah bin Abbas berkhidmat ya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menyiapkan air untuk wudu beliau. Ya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi pun berdoa. Ya, ya Allah, berikanlah kepadanya Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-tafsir atau ta'wil. Ya. Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman dalam ilmu agama dan ajarkanlah tafsir Al-Qur'an kepadanya. Ini doa Nabi ya kepada Abdullah bin Abbas. Sebab doa ini asal usul ya, sebab musabab doa ini diberikan Nabi kepada Abdullah bin Abbas adalah salah ada disebutkan di sini adalah pelayanan yang diberikan oleh Abdullah bin Abbas sewaktu dia masih kecil. Ya saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil ya. Masih bocah lah kita katakan ya, masih mungkin remaja. Ya. Nah, karena pelayanan yang dilakukannya ini ia mendapat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu Nabi mengapresiasi seorang anak ketika melaksanakan tugas dengan baik, ya melakukan tugas dengan baik, ya atau melakukan suatu tanggung jawab dengan baik. Berikanlah apresiasi, ya bisa berupa materi dan tidak harus materi, bisa apresiasi dalam bentuk doa seperti yang dilakukan oleh Nabi. Dan Allah mengabulkan doa Nabi ini. Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi seorang ulama ya, terkemuka di kalangan sahabat. Bahkan menjadi ahli syura, ya, anggota musyawarah Umar yang paling muda. Bahkan Umar ya, selalu berkonsultasi dengan Abdullah bin Abbas tentang masalah-masalah yang beliau hadapi. Ya begitu kedudukan Abdullah bin Abbas ya, di tengah-tengah sahabat. Beliau adalah Habrul Ummah, Turjumanul Quran, ya. Nah, salah satunya itu karena doa yang dipanjatkan Nabi untuk beliau, ya, di momen-momen itu. Maka ketika kita memberikan doa untuk anak-anak kita, ya, perbanyaklah itu daripada kita mencaci maki, mencela, mengatakan doa-doa keburukan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, bahkan jelas mudorotnya kalau diaminkan malaikat, bisa-bisa keburukan itu benar-benar menimpanya. Ya, maka gantilah dengan doa-doa kebaikan. Ya, mudah-mudahan para malaikat mengaminkannya dan Allah mengabulkan doa-doa baik tersebut. Ya, untuk anak-anak kita. Walaupun dalam kondisi mungkin kita agak jengkel kepada anak tersebut ya, doakan yang baik. Ya, jangan doa mendoakan yang buruk-buruk untuk anak-anak kita ya. Nah, demikian. Ya, ketahuilah kejengkelan kita itu kan ya wajar ya. Namanya mereka masih masih belum sempurna cara berpikirnya ya, fungsi akalnya
Ya, maka kerugian besar bagi orang tua jika dia mendoakan keburukan. Ya. Nah, maka dari itu gantilah dengan doa-doa kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kisah tersebut, ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian ya kita menumbuhkan percaya rasa percaya diri ya dan sifat amanah ya pada diri anak-anak kita ya, mudah-mudahan ya mereka bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan punya kepekaan ya terhadap lingkungan sekitar mereka ya, terhadap diri dan orang lain ya, terhadap sesama. Wallahu a'lam bistawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Bab yang kita bahas ya beberapa pekan ini yaitu bagaimana kita menempa mental anak. Nah, demikian. Sehingga ya anak itu memiliki suatu karakter ya pada diri mereka. Baik. Nanti akan kita lanjutkan bab berikutnya ya, kita akan berbicara tentang anak dan sosial kemasyarakatan. Membimbing anak untuk belajar interaksi dengan lingkungan. Dengan lingkungan sekitar. Ya, dia perlu karena dia adalah makhluk baru ya. Dia baru muncul beberapa tahun kemarin kan begitu ya. Nah, dia perlu dibimbing untuk bisa bermuamalah. Nah, ini sangat penting. Ya, karena sebagian anak kita lihat tidak punya etika yang baik di dalam bermuamalah. Ya. Nah, itu wajar karena dia adalah manusia baru, kita katakan baru hidup kemarin. Nah, orang tua di sini harus bisa membimbing, menuntun anak-anak mereka agar mampu berinteraksi dengan baik kepada manusia. Terutama memahamkan anak dengan berbagai jenis dan karakter manusia. Ya, nah di sini ada beberapa kita katakan orang tua yang begitu protektif sehingga tidak membiarkan anaknya berinteraksi dengan siapapun karena takut, khawatir yang berlebihan. Nah, ini juga tidak mungkin dilakukan sebenarnya. Ya, ini akan berdampak negatif juga terhadap anak. Ya, orang tua mampu memproteksi anak mereka selama mereka masih hidup. Nah, ketika mereka tidak berada di sisi anak-anak mereka lagi, apakah anak ini tetap dengan kebiasaan mereka itu? Tentunya tidak. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Nah, di sini yang perlu kita katakan kepada para orang tua membekali anak-anak mereka untuk bisa berinteraksi dengan baik atau dalam istilah lain yaitu hablun minan nas. Nah, ini akan kita bahas pada bab tersebut, yaitu anak dan sosial kemasyarakatan. Ya, termasuk di sini yang perlu kita bahas adalah kewajiban orang tua untuk memilih lingkungan dan pergaulan yang baik untuk anak-anak mereka. Harus ada campur tangan orang tua di situ. Nah, jangan biarkan anak menjadi korban pergaulan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bistawab. Demikian aku lakukan oleh hadza astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Iya. Nah, baik, syukran jazakallah khairan Ustaz atas materi yang tadi disampaikan yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi semangat bagi kita para orang tua untuk bisa mendidik anak menjadi seorang yang berkarakter, yang mandiri, yang memiliki kemampuan yang mudah-mudahan ini menjadi generasi yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan singkat yang tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk yang pertama Ustaz, ya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak kami yang mau masuk sekolah tinggi atau universitas, dia berniat ingin mandiri katanya. Yaitu ingin bekerja sendiri untuk membiayai kuliahnya sendiri. Tapi kami sebagai orang tua merasa kasihan kepada anak. Karena
karena juga masih tanggungan kami sebagai orang tua. Selain dia harus menanggung beban akademik atau pelajaran nanti di kuliah, juga tentunya dilelahkan dengan kerja untuk biaya kuliah sendiri. Manakah sikap yang terbaik bagi orang tua yang harus dilakukan kepada anak tersebut? Ataukah kita harus mempersilahkan anak kuliah dan kerja juga, ataukah kita saja yang biayai karena dia harus konsentrasi belajar saja? Ya, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Zahir dari pertanyaan ini, anak tersebut bukan anak kecil lagi ya. Iya. Ini anak remaja, bahkan mungkin dia sudah melewati usia rusyd. Anak itu sudah mampu mengelola hartanya sendiri. Ya, kalau anak yatim sudah sampai usia rusyd, maka harta mereka diserahkan kepada anak yatim tersebut ya. Harta-hartanya harus diserahkan kepadanya. Nah, jadi tentu orang tua paling mengenal anaknya ya. Tidak ada yang lebih mengenal anak, seorang anak, lebih daripada orang tua. Nah, tentunya ketika anak menyatakan dia punya kemampuan untuk itu, ya, orang tuanya harus menanggapi ya. Artinya menyahuti itu. Ya, ya, perlu ditanya tentang apa yang akan dilakukannya ya. Nah, artinya tidak bisa dilepaskan, ya silahkan bekerja gitu ya. Ya, ya kita harus interview lah istilahnya ya. Di samping kita punya background pengetahuan tentang dirinya, apa yang mau dilakukannya kan begitu ya. Nah, demikian. Karena sebagian anak ada yang melakukan pekerjaan karena dia suka pekerjaan itu. Nah, dia suka pekerjaan itu, atau dalam istilah lain pekerjaan yang menyangkut hobi ini ya. Banyak ya sekarang yang orang yang ya justru mata pencahariannya itu dari hobi yang dijalaninya kan begitu. Dia suka mengerjakan itu. Nah, kalau seperti itu mungkin ini tidak akan mengganggu dia dan tidak akan memberatkan dia karena dia suka melakukannya. Ya, tentunya kita harus tahu lah apa pekerjaan itu yang halal kan gitu, yang tidak melanggar. Itu harus dikawal dan harus terus dipantau oleh orang tua. Nah, selama itu clear ya, maka coba perhatikan. Dia mau kerja apakah karena keterpaksaan atau karena dia ada sebagian anak enggak suka pekerjaan itu tapi karena dia semata-mata ingin ingin meniru temannya ya. Nah, ini akan tidak berakibat baik bagi anak tersebut ya. Nah, demikian akan mengganggu juga studinya ataupun kuliahnya. Baik, nah demikian. Nah, jadi kadang-kadang rasa kasihan ini membuat kita terlalu protektif ya, overprotektif terhadap anak. Sehingga itu tadi ya, dia sudah masanya untuk lepas. Ya, kita tidak juga melepas kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada dirinya ya sudah muncul sifat-sifat ya kemandirian ya, kemudian juga punya kemampuan untuk melaksanakan ya satu tanggung jawab ya, maka jangan ragu ya untuk mencobanya ya. Artinya coba kita lihat bagaimana progresnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, di samping kita katakan ya dia masih melaksanakan studinya ataupun masih menjalani studinya ya. Nah, demikian itu kuliahnya. Wallahu a'lam bisawab. Banyak juga orang-orang yang ya akhirnya ya mata pencahariannya ataupun ya usahanya itu tidak berkaitan dengan studi yang dijalaninya kan begitu ya. Nah, itu kebanyakan ya ketika dia melakukan satu pekerjaan ataupun ya kita katakan ya itu pekerjaan lah di sini ya, yang sesuai dengan minatnya dan bidangnya, apalagi itu adalah salah satu bakatnya ya. Nah, maka ya mungkin dia akan bisa lebih berkembang di situ ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Dan juga untuk ya menanamkan kemampuan dia untuk ya mungkin kalau ini anak laki-laki mungkin ya kemampuan dia untuk ba'ah ya, dan ya itu adalah anak tangga menuju ya kita katakan pernikahan kan begitu ya. Dia mungkin lihat teman-temannya yang sudah menikah kan begitu. Nah, ya tentunya punya mata pencaharian dia ya, dan dia mungkin ingin meniru dan mengikuti langkah teman-temannya, tapi dia berpikir untuk bisa mencari ya, celah-celah untuk mendapatkan ya kita katakan mata pencaharian. Maka di sini peran orang tua adalah membimbing ya, mengawasi dan menuntunnya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab.
Iya. Baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya dan masih kami ajukan dari layanan pesan singkat. Ya Ustaz, benarkah memasukkan anak ke pondok pesantren yang di situ fasilitasnya serba ada, artinya si anak hanya tinggal belajar, makan, dan tidur saja. Adapun aktivitas lainnya seperti nyuci dan bersih-bersih itu ditanggung pondok. Artinya fasilitasnya serba mewah untuk melayani anak-anak. Apakah hasilnya katanya akan lebih manja dan tidak bisa mandiri nantinya? Ya, agak susah kita bicara masalah ini ya. Iya. Karena sebagian pondok juga menyediakan menyediakan fasilitas itu karena permintaan wali. Jadi di sini kita kalau kembali kepada konsep pondok ya, awal-awalnya itu pondok kan hidup memang mandiri kan gitu ya, semuanya sendiri, bahkan mencari kehidupan sendiri kan begitu. Awal mulanya pondok, konsep pondok itu seperti itu ya. Nah, dibimbing oleh yang disebut kiai pondok yang mengawasi mereka 24 jam, membimbing dan menuntun mereka 24 jam. Nah, awalnya ya konsep pondok seperti itu, tapi karena ya pergeseran masa lah, zaman ya kita katakan, dan juga tuntutan yang muncul dari wali-wali santri atau wali-wali murid yang mondokkan anaknya. Nah, akhirnya ya kita katakan wajah pondok sekarang berubah. Apalagi diembel-embeli dengan kata-kata modern, kan begitu ya. Ya sudah, serba mewah, seperti ada yang seperti hotel bintang 5, anak tinggal, katanya tinggal belajar. Ya padahal ya kita katakan, kalau kita kembali kepada konsep pondok yang awal, ya memang anak diajari hidup, di samping diajari mata-mata pelajaran yang biasa diajarkan di sekolah. Nah demikian. Tapi ya kalau kita buatlah pondok hari ini ya serba sendiri, itu mungkin ya peminatnya nggak ada gitu ya. Akhirnya pondoknya nanti akan tutup. Nah demikian. Ya itu kembali kepada pendidikan rumah sebenarnya. Ya, nah ini yang hilang mungkin sekarang. Ya pendidikan di rumah yang kurang. Kemudian orang tua mengandalkan pendidikan di sekolah. Ya, bergantung, bisa dikatakan 90% bahkan 99% bergantung kepada pendidikan yang ada di sekolah, di luar. Ya, sehingga ya kita katakan banyak tuntutan-tuntutan dari para wali ataupun para santri. Ya, para wali santri. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, sebagian anak ya memang dididik untuk manja ya, dari rumahnya memang sudah didesain jadi anak manja. Begitu di pondok dia lihat hidup serba susah, sulit, semua harus sendiri. Ya, akhirnya dia ya tidak tahan, ya minta keluar dan lain sebagainya. Kadang-kadang di pondok bikin ulah supaya keluar kan begitu. Nah demikian. Jadi ya ini ya tidak bisa kita salahkan pondoknya ya secara mutlak ya. Wah, karena menyiapkan fasilitas yang serba lengkap. Ya karena ini semua ya ada juga kontribusi dari para wali ya. Nah demikian ya. Dan juga yang lebih sangat besar di sini ya, kita akan memberikan peranan sehingga tercipta kondisi seperti itu di lingkungan pendidikan hari ini ya, terutama di pondok, adalah pendidikan di rumah. Ini yang jadi masalah sebenarnya ya, sehingga ketika anak masanya dia merantau ya, harus berada di asrama dan lain sebagainya, dia ingin kehidupannya seperti yang ada di rumah. Semuanya serba dilayani, semua serba jahis ya, semua serba disiapkan dan lain sebagainya. Dan ini yang membuat ya kita katakan berubahlah wajah pondok hari ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau kita lihat flashback kembali ya, ya konsep pondok dahulu kala ya. Nah demikian. Ya tentunya jauh berbeda dengan kondisi hari ini. Ya, tinggal nama aja pondok itu ya. Tapi hakikatnya enggak pondok lagi begitu. Ya, lebih kepada sekarang juga orang sudah beralih dari penggunaan istilah pondok kepada boarding school gitu ya. Ya, untuk lepaskan diri dari bayang-bayang tradisionalnya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya enggak bisa kita berharap banyak di dalam bab ini. Ya, kalau memang semuanya itu tidak saling kita katakan memperbaiki, di sekolah diperbaiki, di rumah juga diperbaiki, dan orang tua juga memperbaiki pendidikan anak-anak mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Baik. Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan kami sebelumnya, ada Ikhwan yang berada di Banyuwangi, mohon doanya saya katanya beliau belum dikaruniai anak selama ini dan mohon didoakan agar diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Baik, ini ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana cara membentuk kepribadian seorang anak dengan posisi orang tua single parent, hanya seorang ibu sendiri tanpa suami, selain harus mencari nafkah, juga mendidik anak yang belum balig? Ya, memang tidak ideal ya single parent itu. Bukan tidak bisa, cuma itu satu tugas yang berat. Karena posisi ayah itu tidak bisa digantikan sebenarnya dengan mudah oleh seorang ibu. Karena Allah mengatakan, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan wanita. Makanya di dalam rumah tangga terhadap anak, di situ posisinya adalah ayah dan ibu, bukan lagi suami istri. Ya, nah demikian. Artinya di sini anak itu perlu dua sosok tadi, yaitu ayah dan ibu. Nah, ya tidak semua orang bisa seperti ibunya Imam Syafi'i ya, yang bisa membesarkan Imam Syafi'i ya sehingga menjadi seorang ulama besar ya seperti yang kita kenal. Ya, tidak semua wanita bisa melakukan tugas-tugas yang biasa dihandle oleh laki-laki atau seorang ayah. Apalagi di sini ya, kondisinya dia mencari nafkah dan sebagainya. Yang terbaik adalah melepaskan status single parent-nya. Itu yang harus jadi apa namanya agenda utamanya ya, begitu. Itu agenda utama, dia melepaskan diri dari kita katakan status single parent-nya. Nah, mencarikan mungkin sosok ayah pengganti bagi anaknya ini. Nah, itu solusi yang paling tepat ya kayaknya untuk kondisi seperti itu. Apalagi dia merasa tidak mampu di sini ya. Dia merasa sudah terseok-seok untuk mikul tugas dan tanggung jawab itu. Dan kita juga paham bahwa itu adalah sesuatu yang berat. Apalagi hari ini ya. Apalagi hari ini ya. Maka demikian mungkin yang bisa kita solusi ataupun saran yang bisa kita sampaikan ya. Karena memang kalau kita memikirkan dan menanggung semua sendiri hari ini, itu sangat berat. Karena saya katakan gak sama ya antara satu masa dengan masa yang lain. Nah demikian, kita katakan gak usah jauh-jauh. Ada kita katakan seorang wanita, ibu, single parent yang mendidik anaknya di tahun-tahun 70-80 mungkin agak ringan ya. Mungkin agak ringan tugasnya ataupun tanggung jawabnya. Tapi sekarang, saya nggak bisa bayangkan ya betapa beratnya ya. Dua orang tua melawan satu anak, kadang-kadang kalah dua orang tua itu ya, ayah ibu kalah. Apalagi seorang ibu saja, di tengah-tengah fitnah ya dan tantangan mendidik anak hari ini. Tantangan dari gadget, dari lingkungan ya, dan beban kehidupan yang nggak sama dulu dengan sekarang. Nah ini membuat segala sesuatunya menjadi tambah berat kan begitu. Nah jadi perlu orang untuk meringankan ya kita katakan bebannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau memungkinkan ya. Nah ini ya. Ya kita nggak tahu kondisinya yang pasti bagaimana ya. Tapi itu solusi ataupun saran yang kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan masih kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Yesad, anak bujang kami sudah mengalami fase mengenal wanita dan terlanjur sudah jatuh cinta kepada lawan jenis, artinya pacaran. Kami tidak ingin anak kami pacaran karena kami juga takut dosa kami juga kebagian. Artinya kami paksa agar dia mau menikah. Tapi ternyata anaknya belum siap dan belum mau katanya. Kami larang untuk pacaran, sepertinya malah semakin mangkin. Nah, bagaimana caranya agar dia tidak mau, agar dia tidak pacaran atau dia bisa mau segera menikah dan umurnya sudah 22 tahun?
ini kalau bisa kita simpulkan ya, suatu kita katakan masalah ya yang bertumpuk-tumpuk ya, sehingga ketika ingin diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kan gitu ya, sekaligus itu tidak mungkin ya. Nah ini kan berlarut-larut gitu, anak itu pacaran itu kan ada proses ya. Nah di sinilah kita perlu pengawalan, pendampingan. Kenapa kita harus dekat dengan anak terutama hari ini ya, salah satunya untuk mengawal ini semua ya, karena kalau menumpuk dia lalu di akhir baru kita ingin selesaikan dalam waktu sekaligus ya, boleh kita katakan kita cuma bisa menghela nafas ya, artinya nggak banyak bisa dilakukan kalau seperti itu ya. Nah seperti anak-anak ya, kita katakan anak-anak muda, remaja yang masih ya, baru menginjak usia puber ya, di masa sekarang ini di mana komunikasi ya, kita tahu sendiri bagaimana mudahnya sekarang membangun komunikasi, membuka komunikasi dengan siapa saja, di mana saja, bukan di sini saja, dia bisa pacaran dengan orang-orang di luar negeri sana kan begitu ya. Dan itu bisa dilakukan oleh anak muda hari ini ya, dengan kecanggihan teknologi yang ada, itu kan semua susah untuk dibendung, kecuali ya kita terus mendampingi ya, terus mendampingi dan terus memberikan ya, kita katakan tarik ulur lah kita katakan. Sekarang anak muda dipaksa, kadang-kadang dia malah berani untuk menantang, menghadapi tantangan kan begitu ya, seperti yang diceritakan tadi ya, dia dilarang tambah menjadi kan begitu ya, seperti itu anak muda ya, remaja apalagi masa-masa seperti itu, dia memang suka tantangan. Jadi ditantang dia menantang, artinya apa, maksudnya bukan melawan ya, tapi ya saya melakukannya kan begitu ya. Nah itu kecenderungannya seperti itu ya, di apalagi ya kita tidak mengantisipasi ini dari awal sejak dini kan begitu ya, artinya dia sudah mengenal wanitanya agak susah ya. Nah kalau sudah terlalu jauh kita katakan dalam masalah ini ya, maka dari itu ya perlu pendekatan yang personal lah kita katakan ya, kepada anak. Bicara itu harus bicara empat mata ya, berganti-ganti mungkin ayah, ibu, jangan berdua kalau menyerang ya anak itu ya. Nah jadi kalau bisa ya nggak harus di sidang istilahnya ya, di sidang kamu harus menikah, ini kan agak susah, ini anak-anak, ini anak muda, masih muda, belum punya pengalaman apa-apa, masih buta dia. Kalaupun dia harus berumah tangga, dia belum mengerti apa tanggung jawab yang harus dipikulnya kan begitu ya. Nah orang tua mungkin bisa menilai apakah dia mampu ba'ah atau tidak. Nah demikian, maka dari itu di sini ya perlu ya kita kata yang pertama, pendekatan secara pribadi ya kepada anak tersebut. Kalau bisa jangan berdua ya, saran saya yaitu ayah ibu bergantian. Nah, jangan seolah-olah kalau berdua kan menyerang dia. Dia tidak ada celah untuk bersandar ya. Nah, kecenderungan anak ya, itu bisa kita giring. Masuk ibu. Anak ketika diomongin ibu, dia akan cari sosok ayah gitu. Mungkin ayahnya bisa menjadi tempat sandarannya. Nah, ketika dia lari ke ayah, ayah ini bisa memberikan masukan lagi ataupun nasihat lagi. Ya, sehingga demikian anak itu bisa digiring kepada suatu kondisi yang kita inginkan. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya, dan ini perlu kesabaran kalau sudah seperti ini ya. Nah demikian, wallahu alam. Dan kemudian yang kedua ya, kita harus kasih solusi juga ya, kita kira kegiatan apa yang bisa membuat dia tersibukkan ya untuk hari ini ya. Itu manusia perlu kesibukan untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang muncul karena kemudahan segala sesuatunya pada hari ini ya. Ya untuk dilakukan ya. Maka menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat dia teralihkan ya dari hal-hal tersebut, itu perlu untuk dipikirkan. Ya misalnya orang tua mengajak anaknya untuk ikut dalam satu kita katakan bidang usaha ya, diamanahkan, kamu pegang ini, kamu laksanakan ini ya, kamu
apa namanya memasarkan ini, ada kesibukan dia ya, atau ada ya kita katakan pengalihan yang bisa kita berikan kepadanya sehingga dia, dan ini juga harus kita ketahui minat dan bakat yang ada pada diri anak itu sehingga dia apa namanya ya kita katakan punya pelampiasan, kalau ini disebut dia pelampiasan kepada hal-hal yang lain yang bisa dia saya enggak berminat lagi untuk sibuk. Nah, di situ kita bisa kasih masukan, ini lebih menguntungkan bagimu daripada yang itu, kan begitu ya, anak, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena sebagian anak remaja kita tahu tidak semua anak itu mudah diomongi oleh orang tuanya, apalagi hari ini ya. Nah, karena nggak bisa kita samakan, wah anak di desa dengan anak di kota, yang berbeda ya. Nah, karena ya itu tadi ya, ya kesempatan-kesempatan yang terbuka itu lebih luas di kota daripada mungkin di pedalaman ya. Nabi juga membedakan orang Badawi dengan orang Hadori ya. Itu suatu hal yang jadi ya kita jadi satu kita katakan poin juga untuk dilihat kan begitu ya. Nggak bisa kita samakan, misalnya ada yang mengatakan kami di sini nggak seperti itu anak-anak ya, memang beda ya. Ya kita bisa harus memaklumi ya, sebagian orang yang punya masalah seperti ini ya, dan perlu solusi bagi mereka untuk bisa lepas dari masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya kira-kira itulah yang bisa kita kasih masukan berkaitan dengan menghadapi anak-anak remaja. Bahkan ada beberapa buku ya, dan kita juga sedang menulis buku bagaimana mendidik anak remaja. Ya, itu satu poin, satu bab tersendiri yang kita pisahkan dari buku ini. Dan ya, memang kita tidak bisa mengkhususkan itu di dalam buku ini karena ternyata masalah itu perlu dibahas secara tersendiri. Bagaimana mendidik anak remaja begitu ya. Ya, ternyata itu tidak simple ya. Tidak mudah ya. Dan kita bicara pendidikan hari ini ya, bukan masa-masa dahulu dan sebagainya. Walaupun ya kita katakan kita bisa mengambil faedah dari ya kita katakan apa yang dilakukan Nabi ya terhadap para remaja pada masa beliau ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang mungkin bisa kita beri apa namanya masukan di dalam masalah yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Ah, ya, teman kita mudah-mudahan bermanfaat. Ya, aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.